dan kita akan usaha untuk meninggalkan kesan. Apabila kita buat kerja itu semua, Allah Ta'ala akan bagi kita pahala yang berkekalan. Dan kita pahala yang berkekalan, pahala tu dapat kepada kita, dapat kepada tutup guru kita, dapat kepada pengasas pondok ni. Jadi kata Tuan Syekh, dan jangan lupa juga pesanan Tuan Syekh tadi. Dan jangan lupa pesanan Tuan Syekh tadi, kita kena cari, kena dampingi orang-orang yang memiliki kesan. Orang-orang yang boleh buat, orang yang apa, orang yang ada kesan terhadap agama. Maknanya kita irtibat, kita ikat hati kita dengan mereka. Kita ikat hati kita, roh kita dengan mereka. Sehinggalah Allah SWT menjadikan kita daripada kalangan ulama yang salihin. Jadi kata Tuan Syekh, bagaimana kalau kita ni orang yang mengaji ilmu agama, tapi dalam masa yang sama kita ni banyak kekurangan di dalam agama kita. Kita tinggal sembahyang Jumaat, kita tinggal sembahyang witir, dan kita tinggal, kita ni orang yang kekurangan dalam agama kita. Kalau daripada segi agama ataupun kita kurang, macam mana kita nak ajak orang lain? Macam mana kita nak didik ajak orang lain? Maknanya asas kita tu di permulaan, asas ni pun dah salah, dah tak betul, dah lemah. Jadi akhir sekali Tuan Syekh mendoakan kita agar Allah SWT menjadikan kita daripada kalangan orang yang beroleh hidayah daripada Allah. Alam, serah kembali kepada Ustaz.